Oke teman-teman, selamat pagi. Ini kita buka lebih awal. Dodok dan Eka belum kerja. Ini bapak nih, wih rajin banget nih. Parah. Paling pertama hadir kerja. Ini kita ada TV mereknya Philips. Ukurannya ukuran berapa nih ya? Ukuran berapa nih tuh? Balet. Ukuran berapa nih? Nah, 43. Jadi ini TV Philips ukurannya 43 inch dan rusaknya itu gambarnya bergetar. Ya. Kita coba. Nah, itu udah kelihatan bergaris, teman-teman. Coba kita lihat. Nah, kayak gitu. Mungkin lebih jelas kalau ada gambar, pegang dulu. Kita pakai antena luar aja. Nah, ini dia. Gambarnya bagus, habis itu rusak lagi gitu ya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya TV dengan kerusakan yang seperti itu, gambarnya bergetar, entah itu gambarnya agak bergaris gitu ya. Itu sebenarnya rusak sudah di bagian layarnya. Jadi bukan di mainboard, bukan di tikon, tapi di bagian layarnya. Nah, itu kalau cara simpelnya adalah ganti layar total keseluruhan gitu ya. Layarnya aja, backlightnya enggak gitu. Cuman teman-teman masih punya satu cara lagi untuk menghemat uang. Jadi misalkan di rumah teman-teman, TV pribadi teman-teman itu kejadian seperti tadi, itu bisa dilakukan menutup jalurnya. Ini kan ada jalur dengan menggunakan isolasi. Maka gambarnya akan tidak bergetar, tapi mungkin bakalan ada garis, cuman dia akan hilang getarnya gitu ya. Jadi menutup bagian ini dengan isolasi itu bukan memperbaiki ya, cuma mengakali aja. Bukan artinya fleksibelnya yang rusak, bukan artinya ininya yang rusak, tapi itu kayak menutup jalur yang bermasalah gitu. Ini sekarang saya coba untuk nutup dan kita lihat hasilnya sebentar. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kebalik. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini saya menutup jalur di bagian sini dengan menggunakan isolasi gitu ya. Sedangkan di jalur yang lainnya enggak. Nah, kenapa di bagian itu saya menutup isolasi? Karena di jalur yang itu ini ya, dia paralel dengan jalur di sebelahnya. Jadi karena paralel, kita tutup salah satu, kita nyalakan salah satunya aja. Nah, kenapa bisa di sini? Itu teman-teman harus coba-coba. Dia bisa di sini, bisa juga di sini. Itu enggak tentu ya, rusaknya itu kita enggak bisa tahu. Kalau saya bilang di sini, nanti di TV teman-teman rusaknya di sini. Ya, itu harus coba-coba. Sekarang kita pasang. Kita pasang lagi. Ya. Terus kita coba nyalakan. Tentang kamera batuk. Ini sudah tidak bergetar teman-teman ya. Bisa dilihat. Nah, sama sekali tidak ada layarnya yang bergetar. Tapi teman-teman lihat di sini ada garis. Kalau diperhatikan, garis ini yang nggak bisa hilang. Garis ini yang nggak bisa hilang. Tapi ya layarnya sudah normal, itu sudah cukup. Oke. Okay. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.